Halo guys, beberapa hari yang lalu ada hero baru di Arena of Valor server Vietnam, yaitu namanya Harum. Bukan Harum, tapi Arum. Bentar kita lihat. Mana dia Arum? Arum. Mana ini dia? Ini hero tipe tank loh. Di sini bisa kita lihat skill pasifnya adalah setiap 10 detik Arum bisa menghancurkan satu tower dengan sekali hit. Oh enggak ya. Gua enggak ngerti bahasa Venom, mana tahu gua. Kita cek skillnya. Nah, ini dia Arum. Kita naikin dulu levelnya. Ini sekarang dalam di training mode maksudnya. Nah, kita lihat skill 1. Skill 1 ini Arum mengeluarkan arwah gitu. Arwahnya itu kayak serigala kali ya. Nah, arwahnya itu bisa di stack sampai 3. Bentar, satu lagi. Nah, arwahnya ini nggak bakal hilang. Lihat, kena musuh kan nggak bakal hilang. Kecuali kita keluarin skill 2, nanti akan muncul serigala. Itu serigala bukan siapa, singa. Kita coba lagi. Nah, kalau arwahnya cuma 1 dan kita ngeluarin skill 2, nah dia cuma melompat 1 kali. Kita lo coba kalau 2. Ayo cepat. Nah, ini 2 arwah. Kita coba lempar serigalanya, singa. Nah, itu 2 kali lompat. Kita coba 3. Satu, dua, tiga. Nah, itu dia. Jadi skill 2 ini bisa digunakan hanya kalau skill satunya udah dikeluarin atau udah ada arwah di sekitar si Arum ini. Untuk skill 3, nah ini keren banget. Coba nih lihat. Nah, itu. Barusan ada keluar seperti roh. Terus si tanknya ini di kayak di stun gitu sama besi rantai. Kita coba lagi. Gua aktifin dulu kebal. Nah, itu ada rantai. Nah, ini pas di hit tower kenapa gua nggak mati? Ini karena sedang mengaktifin fitur kebalnya. Kebal di training mode. Oke, invisible. Bukan invisible. Apa sih? Nggak tahu gua. Coba lagi keluarin skill 1 deh. Nah, kita lempar. 1, 2, 3. Nah, di stun juga. Ada stunnya juga. Coba lagi. Kalau 2 kali ada stunnya nggak? Oh, nggak ada. Berarti yang stun cuma kalau 3 start. Kita coba. 2. Ya, keburu mati anjing. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Nah, ada stunnya. Kita ulti. Tapi nggak berasa ya. Wah, mungkin karena di base kali ya. Keburu di hell. Aduh, udah sini gerak. Aduh. Nah, kita coba. Lumayan. Skill satunya bisa nge-stun, skill 3 juga. Lumayan nih. Ini tanker loh. Dan harusnya sih ini magic ya. Coba lihat kita itemnya. Iya benar, magic. Tanker magic. Sakit pasti. Kayak Gildor. Aduh.
Kayaknya sih kombonya skill di ulti dulu ya. Sebentar gitu. Gak mempan coy. Darahnya terlalu tipis anjir. Mana sih? Oh ya, satu lagi. Ini ketika ngeluarin ulti, darahnya si Arum ini berkurang. Coba deh lihat. Padahal gua udah ngaktifin fitur kebal ya. Itu darahnya sekarang 1 2 3 4 4 bar yang warna hijau. Aduh. Nah, itu ngurang. Jadi 3 bar. Mampus sih. Ya. Coba gua jauhin dikit kamera ini. Nah. Oh ya. Itu kalau ada yang nanya misalnya kenapa kok bisa ngeluarin skill kayak gitu nggak ada delaynya. Oh, itu karena gua ngaktifin fitur supaya buat menghilangin cooldown gitu. Cuman di training mode ya bisa, di training camp. Mampus soalnya. Kayaknya cuman itu ya. Perlu gua jelasin semuanya ini yang bisa kita lihat di sini? Oh, nggak mungkin ya, gua nggak ngerti soalnya. Ya udah, sekian dulu video dari gua tentang hero baru ini. Atau mungkin mau dibikinin gameplaynya? Kayaknya asik sih makanya. Tanker bisa rank juga. Coba kita lihat cooldownnya dulu. Skill 1 4 detik. Coba kita hilangin dulu itemnya. Siapa tahu ada item cooldown gitu ya. Nah. Diam learning. Ya coba skill 1. Skill 1 5 detik. Skill 2 6 detik. Sama yang pertama 5 detik tadi. Yang ini 6 detik. Yang ini 40 detik. Oke. Lumayan cepat sih ya. Ini 5 detik. Oke, kayaknya sekian dulu video dari gua tentang hero Arum. Kalau mau dibikin gameplaynya silahkan komen di bawah, nanti gua bikin kalau gitu. Atau mau hero lain gitu kayak, bentar gua keluar dulu ya. Aduh, lama bener. Bentar, sabar. Nah, mungkin mau dibikinin review hero lain gitu kayak misalnya Arduin, siapa lagi, Zeal, Senil, Lauriel. Cuman Lauriel gue udah bikin gameplaynya sih. Murat juga udah. Ryoma, nah Ryoma ini gak susah ini. Kayak misalnya kayak Nakrot, dia punya skill kayak ngarahin skillnya ke kanan, dia kaburnya ke kiri. Ada yang kayak gitu. Terus ada Moren, ini Archer. Terus Lindis, gua udah bikin gameplaynya. Ada Max, ini Max yang bisa ngejar musuh dari tower, dari base bisa ngejar musuh kemanapun asal dia kelihatan di map. Timmy, oh udah berganti nama ya. Dulu EE nya itu I gitu, dulu Timmy, sekarang Teme gitu ya. Terus ada Tulen. Tulen apa Talen sih? Tal Anas, gua udah juga bikin gameplaynya. Astrid, bukannya kemarin Astrid ya?
Terus Wonder Woman juga udah gue bikin. Spiderman belum sih. Sama Witch. Witch ini gue baru bikin preview skillnya aja. Banyak skin keren coy. Mana ya? Bentar. Yang paling gue suka itu. Oh ini unik nih skillnya. Bukan unik sih, cuman kelihatan kayak kampret gitu skillnya. Skillnya, skinnya. Gurita dimakan paus. Pisaunya pisau kue. Woi, cantik. Woi. Violet. Kelamaan videonya nih. Kapan-kapan aja gue liatin ya. Oke, sekian dulu videonya. See you next time.